Pasti wanita. Di kantor bahkan sampai di dalam pemerintahan, memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Majulah wanita, giatlah bekerja, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, namun engkau adalah ibu rumah tangga. Bukankah ini bukti kelemahan? Wanita adalah ibu manusia, janganlah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta. Lalu kenapa kau coba berubah? Kalau aturan Tuhan sudah dirubah-rubah, pasti yang kau dapatkan segala kepincangan. Karena kau wanita memenuhi kantoran, akhirnya banyak pria menjadi pengangguran. Bekerja, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, namun engkau adalah ibu rumah tangga. Emansipasi wanita perlu di dalam pembangunan. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Emansipasi wanita, jangan melanggar takdir Tuhan, ini bencana. Majulah wanita, ia tak bekerja, namun jangan lupa tugasmu utama. Apapun dirimu, namun engkau adalah ibu rumah tangga. Di garis belakang
juga sibuk bekerja. Rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka zina. Bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian yang lebih dibutuhkan, cinta dan kasih sayang. Wanita sekarang dalam perjuangan menyaingi pria di segala bidang. Di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintah. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Semoga terhibur buat keluarga besar.